duduk bersama Abah Ayat Dudi, ya. Ayat Dudi. Ayat Dudi. Cucu daripada Syekh Asna Wicara ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi dan bisa ketemu, bisa soan juga bersama cucunya, yaitu Syekh Asna Wicara ini, Abah Ayat Dudi. Alhamdulillah. Mantap. Batur nuwun, Mbah, ya. Sore menjelang maghrib ini kita akan soan bersilaturahmi ke tempat Abu yang sudah diniati di Dahu Pandeglang. Ternyata tempat di sini atau perjalanannya itu agak macet, ya, sekitar 1 jaman, ya. Alhamdulillah kita juga ditemani oleh rombongan Pak Ustadz Pak Kiai dari Kuranci, bersama Syekh Syafi'i. Ya gitu. Para teman-teman subscriber yang dimana saja berada, tonton terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe, subrek channel yang baru, yaitu channel Gus Selamatkan. Gus Selamatkan itu bisa juga menjadi penolong, bisa juga menjadi malaikat, bisa juga menolong sesama yang membutuhkan, saling tolong menolong. Tujuannya yaitu mengobati pasien yang pada sakit, insya Allah sakit encok, sakit boyok, sakit rematik, sakit medis, non medis, psikis. Juga di sini menyiapkan yaitu terapi bekam, terapi listrik, rukyah juga, untuk apa, biar sehat semua dalam ayo lanjut. Agus, nah, terus apa nih Agus? Agus, tuh. Ya? Ya ngomongnya. Ya sekarang kita berada di Pandeglang nih sama Om Hendy nih. Kita sekarang menuju kemana nih? Ke Abdiya Mutadi. Semoga lancar Abdiya Mutadi. Nah, bisa ketemu. Amin, amin. Enggak ada. Ya sekarang Om Hendy nih. Sampai lahir. Amin. Lama sampai. Amin, amin. Sudah selesai acara satu lagi menuju ke Abdiya Mutadi.
silaturahmi, ya insya Allah dapat dorong penuhnya. Amin. 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 Macet. Sopirnya gitu, jangan istirahat ya. Jangan. Jangan. Ya wes. Laga nyangkut. Teman-teman subscriber jangan lupa ya untuk tonton videonya dan jangan lupa subscribe-nya. Jainuddin ID juga Pak, yang lain? Ada channel yang lain? Enggak ada. Enggak ada rata-rata. Untuk dokumentasi aja ya. Tapi untuk pengobatan siap ya, siap dipanggil ya. Insyaallah. Cukup sekian saja. Mudah-mudahan perjalanan kita juga mendapat ridho, izin, mendapat Tahun depan, lancar. Amin. Tahun depan nikah. Amin. Teman-temanku yang di mana saja berada, sekian saja mudah-mudahan kita juga bisa ketemu dengan beliau Abu Yamudadi Yati, karena ini acara sudah mulai akan azan maghrib karena macet sekali. Jangan lupa ya untuk subrek, like, share, komen dan subscribe-nya, yaitu channel Gus Selamatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.